Jakarta, kami mohon untuk segera mempersiapkan diri. Komunitas Surabaya Jua diikuti dan juga untuk komunitas dari sepeda kuno Senopati. Undangan dan hadirin warga kota yang robek warna biru menjadi merah putih. Di sanalah Indonesia mengatakan hari-hari Surabaya NKRI harga mati. Lantamal 5 Surabaya
sudah berada di atasku. 2022, kami persilakan seluruh peserta Parade Juang 2022 untuk bisa mulai berjalan sampai garis finish. Menyemangati arek-arek Surabaya dengan membaca surat apa kepada arek-arek Surabaya diberitahukan bagaimana sekutu ketika datang, maka kita mengatakan bahwa sekutu tidak boleh datang di Surabaya. Itu yang kita lakukan ya. Yang di tadi di Tugu Pahlawan, setelah itu ada lagi yang kita baca puisi juga yang ada di Hotel Yamato dengan seluruh Forkombinda Kota Surabaya. Jadi sebenarnya intinya hari ini adalah mengembalikan semangat pahlawan yang ada di hati kita semuanya. Karena 10 November dulu diajarkan oleh para pahlawan ketika berjuang merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan ini, tidak melihat suku, ras, dan agama. Surabaya dengan budaya areknya. Maka hari ini kita merebut kemerdekaan dari kemiskinan, dari kebodohan, dari pengangguran, harus bersama pemerintah dengan masyarakatnya, berjuang bersama. Kalau kita berjuang bersama pasti bisa merebut kemerdekaan, tidak bisa berjuang di satu sisi. Acara itulah hikmahnya hari ini, filosofinya hari ini, maka semangat kepahlawanan saya berharap tetap ada di hatinya seluruh arek-arek Surabaya. Dan kita menjaga budaya arek Surabaya untuk menjadikan Surabaya ini kota yang berjatun dari batu warapun hukum. Jadi tanggal 9 besok, itu ada kegiatan ke makam pahlawan, ada yang di Major Sungkono, ada di Kusuma Bangsa, juga ke makamnya W.R. Supratman, juga ke makamnya Bung Tomo. Setelah itu di tanggal 10 kita upacara 10 November di Balai Kota, juga di Stadion Radikal Perjuangan arek-arek Surabaya, kita juga mengundang warga Surabaya untuk ikut hadir di Balai Kota untuk mengikuti upacara dan melihat radikal terkait dengan perjuangan 10 November. Di malam harinya kita adakan doa bersama yang insya Allah akan ada Habib saya sholawat bersama, Surabaya bersholawat untuk berdoa agar tetap semangat pejuang dan semangat 10 November, semangat pahlawan tetap ada di hati masyarakat Surabaya, tetap di hati arek-arek Surabaya untuk menjadikan Surabaya merdeka sejati, merdeka seutuhnya.